Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan lagi series COC kita ya. Kali ini kita akan membuat TH 8. Kemarin kita udah membuat TH 6 dan 7, sekarang kita akan membuat TH 8. Bentuk dari TH 8 kayak gini ya. Ini lumayan mudah nih buatnya ya. Tapi tetap saja ada atap seperti ini. Wah, ini paling menyebalkan banget ini atap ya. Oke, langsung aja kita bakal buat ya. Gimana? Apakah saya mampu membuat ini? Kita lihat saja ya. Oke, kita lihat di sini coy. Oke, kita lihat di sini ada TH 1, TH 2, TH 3, TH 4, TH 5, TH 6, TH 7. Kali ini kita bakal membuat TH 8. Ini terbuat dari stone semua ya. Stone semua, nggak ada kayu lagi. Semuanya menggunakan batu bata men. Jadi kita butuh batu bata ya. Mungkin kita pakai stone. Kita lihat dulu ini. Ini kurang menarik. Ini apa lagi? Nah, kita pakai dua ini. Langsung aja kita bakal buat di daerah di sini ya. Oke, 1 2 3 4. 4 4. Oke, kayak gini ya. Kayaknya di sini ditutup kayak gini, cuy. Nah, kayak gini ditutup kayak gini terus. Nah, kayak gini lah ya. Mungkin dua lapis. Nah, kayak gini, coy. Oke lah, mirip lah ya. Oke, lalu di sininya diberi kaca. Tapi pendek, coy. Kayak gini ya. Oke, kacanya kayak gini terus. 2 3. Oke, kayak gini. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, terus kayak gini. Nah, kayak gini coy, udah jadi, mantap. Kita langsung sambung lagi. Nah, kayak gini coy, mantap nggak? Dan di sini kita kasih satu, terus kita belokkan ke sini. Oke, ini udah jadi kayak gini coy. Mirip banget, mirip lah, gila parah cuy. Depannya mungkin seperti ini, seperti ini, seperti ini. 3 4 5 6 7 8. Oke, kayak gini. Nah, mantap-mantap. Terus kita buat depannya kayak gini, seperti biasa cuy. Kayak gini, oke. Nah, kayak gini, terus ini. Nah, mantap ya, kayak gini, coy. Nah, kayak gini. Nah, mantap enggak? Mantap lah. Oke, udah jadi, coy. Kayak gini, coy. Mantap enggak? Mantap lah. Nah, kayak gini. Oke, kita lihat. Oke, terus kita bakal memberikan atapnya. Oke, mantap. Udah jadi, coy. Terus kita bakal sempurnakan. Oke, ini udah jadi, coy. Kita lihat ini. Keren banget, kan? Keren banget, kan? Terus kita bakal membuat atapnya, coy. Kayak gini, ya. Oke, ini udah jadi, coy. Kalian lihat ini mantap sekali, kan? Mungkin agak kita majukan lagi sedikit. Kita majukan sedikit. Nah, kayak gini aja lah. Oke, mantap. 4 petak. Oke, 4 petak. Oke, kita lihat. Mantap, mantap banget. Terus kita kasih anjir banget. Oke, di sini. Oh, ini belum cuy, ini astaga. Enggak. Oke, di sini kita kasih dulu penutup. Oke coy, oke, lalu kita kasih wall. Kita kasih wall ya. Wall, stone wall. Stone wall. Oke lah, stone wall. Kayak gini, terus ini dua tingkat cuy, dua tingkat, jangan lupa dua tingkat. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Aduh, salah cuy, gak simetris ya. Mungkin tiga ya, tiga, kayak gini mungkin. Nah, pas kan, satu-satu. Oke, mantap. Terus ini oke, kayak gini. Kayak gini. Oke coy, udah kayak gini ya. Atapnya menggunakan blok campuran moshi. Wih, apa ini? Moshi. Ini di sini bloknya agak maju gitu ya. Nah, moshi kayak gini. Di pinggirnya moshi. Mosi. Oke, mosi. Oke, terus kita kasih ini.
kita kasih slap. Oke, ini udah selesai coy. Kita lihat gimana bentuknya. Wow, amazing. Terus kita kasih bumbu-bumbu tower ya. 2 biji. Seperti ini, 2 biji mungkin, 3 biji di sini. Mungkin 1, ini 2 kayak gini mungkin. Terus 3 biji, terus 1, terus 2. 3 biji, 1, 1. Ini 3 kayak gini. Terus sini 2, sini 2 juga. Oke. Kita lihat, wow, udah keren ya, udah keren banget men, mirip banget cuy. Terus kita akan buat apa lagi coy? Udah amazing kan, ini kayak nggak simetris gitu men. Mungkin kita gini kan. Nah kayak gini lebih baik gitu ya. Oh ya belakangnya cuy. Belakangnya belum cuy, belakangnya. Astaga. Hampir lupa. Oke, terus kita kasih dulu apa slab. Oke, udah selesai, mantap. Terus kita lihat dulu bagian samping, depan, belakang, dalamnya juga jangan lupa dilihat. Kan ada bolong kan, parah banget, cok. Wih, bocor anjir. Anjir bocor. Oke, mantap, bos. Ini bolong juga. Oke, mantap. Ini apa nih? Wih, ini bolong anjir, kok bisa bolong ya? Aneh banget. Oke. Ini aman. Ini aman. Aman semua. Aman parah cuy. Oke. Terus kita kasih apa lagi nih? Kayaknya udah selesai. Mungkin kita ganti dulu ininya. Oke, ini udah selesai saya buat coy. Oke, mantap. Ini ada zombie-zombie penghuni ya. Oke, lalu kita bakal kita kasih kaca ya, glass. Kita kasih glass warna merah aja men, biar keren gitu. Warna merah, warna ong. Oke, mantap. Terus kita lihat, terus kita kasih rumput. Wow keren. Oke, kita lihat ini udah saya kasih tanaman ya. Oke, udah keren coy, mantap lah. Gila parah men, mirip banget nggak? Mirip parah men. Terus kita kasih pagar ya, kita kasih pagar men. Pagar, wall, pagar. Mungkin pagarnya warna apa ya? Warna ini aja mungkin. Oke. Ini udah jadi coy. Oke, mudah mantap nggak? Mantap. Oke, langsung aja kita bakal melihat ke dalam. Kita kasih furniture dulu men. Furniture. Mungkin ini apa nih, bixing, saya nggak tahu ini apa. Bagus, ini meja mungkin ya. Barrel, tun crate, kursi, lampu. Ini ada apa nih, saya nggak tahu, ini pakai aja. Ini keren juga, kristal. Oke, langsung aja kita kasih. Oke, udah jadi coy, kayak gini aja mungkin ya. Oke, sekian coy. Oke, kita review dulu. Kita lihat coy, di sini TH7, TH8 maksudnya. Mantap ya. TH1, TH2, TH3, TH4, TH5, TH6, TH7, TH8, bos. Kita lihat coy, penampakan dari depan, penampakan dari samping, penampakan dari belakang, penampakan dari samping, penampakan dari atas coy. Kita samain, mirip kan? Mirip banget bos, gila parah coy. Oke, kita lihat ke dalamnya coy. Di dalamnya ada furniture dan para penghuni di sini coy, banyak banget ya. Kita lihat di sini apakah bisa masuk? Nggak ada, nggak bisa. Di sini juga ada penghuni ya.
Ini adalah pemantau daerah. Oke lah, mantap ya. Oke coy, mungkin video sampai sini saja dulu ya. Udah keren sekali bos, mantap lah. Mungkin kita akan melanjutkan lagi di next video TH9.